guys, hai teman-temanku semua, salam hormat dari saya. Apa kabar kalian semua? Semoga sihat-sihat dan positif selalu ya. Di tema readingan hari ini, saya akan membahaskan ada yang cemburu dan kesal ketika kamu memutuskan untuk meninggalkan dirinya. Teman-teman, di tema readingan hari ini, kita akan cuba mengupas energi siapakah yang mengindikasikan seseorang yang sedang lagi cemburu dan kesal banget setelah menyedari yang kamu memutuskan untuk meninggalkan dirinya. Nah, siapakah dia ini yang akan mencegahmu dari pergi? Okay guys, kita teruskan sahaja ke pembacaan umum hari ini. Namun perlu saya terapkan bahawa general reading ini bakalan menarik energi banyak orang dan belum tentu akan resonate dengan situasi semua. Kebijaksanaan kalian amat diperlukan dalam menyingkapi setiap readingan yang dibentangkan. Teman-teman, mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol lonceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Okay guys, kita mulakan ya. Baik teman-teman, kita cuba lihatkan di sini ya, seperti apa energi dia. Seseorang yang sedang lagi cemburu dan kesal banget setelah menyedari yang kamu memutuskan untuk pergi meninggalkan dirinya. Seperti apakah energi dia? Seperti apakah energi dia yang sedang lagi cemburu dan kesal banget setelah menyedari yang kamu memutuskan untuk meninggalkan dirinya? Okey teman-teman, di sini ada satu kartu yang terbuka ya. Okey teman-teman, kartu pertama yang hadir merupakan kartu The Star. Saya menangkap daripada energi kartu yang pertama ini ya, seseorang ini memang sedang cuba menghilingkan situasi hatinya. Nah, di sini teman-teman, dengan kehadiran kartu Star ini sudah jelas terlihat ya, seseorang yang sedang sedih banget, sedang kesal banget dan cuba menghilingkan situasi hatinya. Saya menangkap ada suasana hati yang cukup sedih di sini ya, seperti sedang kehilangan kamu dan mendoakan agar ada jalan yang terbuka bagi kalian untuk berkomunikasi kembali. Nah teman-teman, walaupun kartu The Star ini ya mengindikasikan seseorang yang agak popular, orang yang mungkin ya dikenali oleh banyak orang, atau mungkin kalian ini perhubungan yang sebatas di social media, tetapi saya menangkap dengan begitu kuat dari tadi ya, seseorang yang benar-benar sedang cuba healing, cuba menghilangkan rasa yang benar-benar sedih, seolah-olah ya dia cuba menghilangkan rasa kehilangan kamu detik ini. Merasakan ada energi kesepian dan cuba mengikat kamu di dalam doanya agar kamu kembali lagi. Nah, ini energi pertama yang saya tarik ya. Energi kedua teman-teman, di sini ada Knave of Wands. Saya menangkap seseorang yang benar-benar detik ini sedang mencari cara. Nah, ada semangat yang cukup tinggi di hatinya untuk mendapatkan sebuah cara ya, mencari cara bagaimana untuk menjangkau kamu kembali atau menghilingkan situasi hubungan kalian detik ini. Saya menangkap dia dalam situasi kebuntuan ya, tidak tahu apa cara lagi yang perlu dilakukan untuk menjangkau kamu. Nah, pelbagai cara yang cuba dia lakukan tetapi seolah-olah tidak berhasil. Nah, detik ini dia benar-benar ya berusaha untuk memperjuangkan kamu kembali, tetapi dia seperti ada perasaan yang benar-benar dilukai detik ini. Kita lihat lagi teman-teman ya, seperti apakah energi dia? Seseorang yang sedang cemburu, kesal ketika kamu memutuskan untuk meninggalkan dirinya. Okey teman-teman, di sini ada kartu Seven of Wands. Wow, detik ini kamu tahu apa yang terjadi teman-teman. Dia merasakan dia terpaksa berjuang seorang diri untuk mendapatkan kamu kembali. Saya tidak tahu apa yang terjadi di hubungan kalian ya, tetapi ada kondisi di mana kalian mungkin ya sedang membatasi diri, tidak mahu berkomunikasi atau sedang menjauhkan diri dari satu sama lainnya. Sehingga ketika dia ingin menjangkau kamu ya, dia merasakan seolah-olah kamu sudah membina sebuah benteng untuk tidak didekati. Kamu seolah-olah ya tidak mahu diganggu, tidak mahu didekati dan kamu benar-benar mendiamkan diri detik ini. Sehingga memberikan dia gambaran dia terpaksa ya berjuang mati-matian untuk menjangkau kamu lagi. Ada situasi di mana kamu seperti seolah-olah ya tidak mengizinkan orang ini untuk mendekatkan dirinya kepada kamu, tidak mengizinkan dia untuk berkomunikasi, tidak mahu ada pertemuan, tidak mahu ada lanjutan ke arah hubungan ini. Nah, sekurang-kurangnya ini yang sedang dia rasakan di hatinya.
Four of Cups. Wow, teman-teman, ini jelas banget ya. Detik ini saya menangkap energi seseorang yang merasakan kamu seperti sudah mulai hilang minat, hilang fokus ke arah dirinya. Dia ini seolah-olah ya tidak penting lagi kepada kamu, membuatkan dia bukan sekadar untuk menghilingkan situasi, menghilangkan rasa sakit di hatinya, tetapi detik ini dia sering merenungkan kamu. Dia sedang terfikir, teman-teman, apa yang akan terjadi ke depannya nanti? Apakah situasi ini akan berterusan di mana kamu akan terus-terusan mendiamkan dirinya, tidak mahu lagi berkomunikasi, tidak mahu membuka pintu hati kamu untuk dia lagi? Dia merasakan begitu kesepian seorang diri detik ini ya, ketika ada orang banyak yang ingin mendekatinya, balik-balik dia akan mengenang kamu kembali. Ini yang sedang terjadi di energinya detik ini ya. Kita lihat lagi. Saya menangkap ada energi kesepian, keseorangan, dan seperti dia banyak menyendiri akhir-akhir ini. Mendiamkan mindanya, mendiamkan hatinya, dan cuba merenungkan kamu dengan sedalam yang mungkin. Dia merasakan kamu ini ya, sudah semakin hari semakin sukar untuk didekati. Seperti tidak ada cara untuk meyakinkan kamu lagi. Teman-teman, energi yang lain. Wow, di sini ada energi demon ya. Seseorang yang benar-benar sedang cemburu, sedang kesal banget dan benar-benar sedang gelisah dengan kondisi kamu detik ini. Saya menangkap energi dia yang benar-benar ya merindukan kamu setiap hari, khususnya di waktu malam. Tetapi dia menyedari ya, kebimbangan ini sepatutnya memang ada ya, kerana kamu ini seperti sudah semakin begitu sukar untuk dijangkau. Saya tidak tahu, saya mendapatkan gambaran dari dia ya, yang kamu seperti mulai menutup diri, membuatkan dia merasakan memang ada perubahan yang drastis yang sedang terjadi di hubungan kalian detik ini. Nah, mengapakah wujud perubahan yang drastis di hubungan kalian? Kerana di sini teman-teman, orang ini tidak pernah memberikan kamu kepastian ataupun kejelasan terhadap hubungan kalian. Dan detik ini teman-teman, saya menangkap ini seperti energi yang cukup berat ya, yang mengindikasikan kegalauan dari segi pikiran dan hatinya kepada kamu detik ini. Dia benar-benar merindukan kamu, tetapi tidak menemukan cara untuk mendekatkan dirinya kepada kamu kembali. Kerana di sini teman-teman, sesuatu yang benar-benar dia risaukan ya, itu terjadi. Kerana kamu detik ini benar-benar menutup diri dan benar-benar memberikan dia ya perubahan yang mendadak di hubungan kalian. Saya menangkap energinya yang sudah semakin merindukan kamu, tetapi merasakan dia ini ya tidak diinginkan lagi oleh kamu. Saya tidak mengatakan kamu tidak sayangkan dia, tetapi mungkin sikapnya membuatkan kamu mulai lelah, mulai tawar hati. Nah, itu perkataan yang lebih tepat ya. Perilaku dia, sikap dia membuatkan kamu semakin hari semakin tawar hati. Tawar hati dengan sikapnya. Maka perlahan-lahan tanpa kamu sedari, kamu mungkin ya tidak menyedari yang kamu mulai ya mengabaikan dirinya, hilang minat ke atas dirinya. Ini yang membuatkan dia ya mulai merenungkan kamu. Okey teman-teman, di sini ada kartu Two of Wands. Saya menangkap energi dia yang sedang melakukan sebuah perencanaan ya, untuk mencari cara bagaimana untuk memperbaiki situasi hubungan kalian, dan dia seperti sedang menanti ya sebuah kabar berita dari kamu yang tidak kunjung tiba. Maka dia merencanakan untuk melakukan sesuatu. Ini perencanaan yang sudah agak lama tetapi masih belum dia lakukan. Kondisi dia di sini masih lagi pasif, masih cuba menghilingkan atau menghilangkan rasa kesedihan di hatinya. Ingin bangkit lagi ya, ingin menerima kenyataan apakah benar dia sudah mulai kehilangan kamu detik ini. Nah, ini yang terjadi ya. Baik teman-teman, kita akan lihatkan lagi. Apakah yang sebenarnya membuatkan dia merasa cemburu ke kamu detik ini? Mengapa dia cemburu banget ke kamu detik ini teman-teman? Kita cuba lihatkan ya. Mengapa ada perasaan kesal, perasaan galau, perasaan cemburu terhadap dirimu saat ini? Okey teman-teman, di sini ada kartu Three of Pentacles. Saya menangkap kerana jikalau dia renungkan dengan lebih dalam ya, persahabatan ini juga ya, pertemanan di antara kalian ini juga seolah-olah sudah tidak penting untuk kamu. Di sini ada kegagalan di mana dia merasakan dia mulai gagal untuk membuktikan dirinya dan dia gagal untuk meyakinkan kamu. Bukan saja kamu mulai mengabaikan dirinya ya, mulai tawar hati, tetapi kamu juga tidak sudah mulai ya tidak memandang berat atau
benar-benar ya menghargai pertemanan, persahabatan di antara kalian. Segala sesuatu yang pernah kalian lakukan bersama itu tidak lagi berarti buat diri kamu. Nah, ini yang membuatkan dia merasakan ya fondasi percintaan kalian ini mulai lemah, membuatkan dia merasakan benar-benar sedang kehilangan kamu. Maka di sini ada perasaan cemburu kerana dia merasakan kamu mungkin ya, mungkin sudah mulai menghadirkan orang baru dalam hidup kamu. Saya tidak tahu teman-teman, di sini ada kartu Three of Pentacles. Tiga teman-teman ya, angkanya tiga bukan angka dua. Maka ada kehadiran baru, kehadiran seseorang yang baru dalam hidup kamu, atau kamu lebih memfokuskan ke arah kepentingan terhadap orang lain. Tidak lagi mementingkan dia, tidak lagi mementingkan even ya persahabatan di antara kamu dan dirinya. Dia menimbang-nimbang, jikalau kamu benar-benar mulai tawar hati, hilang rasa ke arah dirinya, mengapakah kamu juga mulai merasakan ya seolah-olah persahabatan di antara kamu dan dia tidak penting lagi. Di sini saya menangkap energi dia yang mulai merasakan dia gagal untuk meyakinkan kamu, gagal untuk mencari solusi untuk membina ya sebuah hubungan yang kukuh dengan dirimu. Maka ketika di saat dia merasakan kamu mulai ya menjauhkan diri, dia mulai kehilangan kamu ya, kehilangan pertemanan atau persahabatan ini, nah ini yang membuatkan dia merasa cemburu. Kerana dia merasakan kamu mulai menghadirkan orang baru dalam hidup kamu. Tidak kira lah ya, sama ada jikalau kamu single, kamu mungkin semakin banyak teman baru, atau kamu fokuskan ke arah pekerjaan ataupun pasangan kamu. Seperti itu ya. Okey teman-teman, dari pihak dia pula teman-teman, dari pihak kamu pula ya, maafkan saya, dari pihak kamu pula, apakah yang sedang kamu rasakan ke dia detik ini? Nah, ketika dia merasakan cemburu kerana isu ini ya, bagaimana dari pihak kamu pula? Apakah yang sedang kamu rasakan ke dia? Okey teman-teman, di sini ada kartu Two of Cups. Okey teman-teman, kamu masih mengingati dirinya ya. Saya menangkap kamu masih menyayangi orang ini, tetapi kamu memilih untuk mendiamkan sahaja. Dengan harapan, cara kamu mendiamkan diri, memberikan dia silent treatment, kamu mengharapkan ada perubahan yang akan dia lakukan. Seperti mungkin akan menghubungi kamu kembali, melakukan sebuah tindakan, maka kamu mendiamkan diri untuk melihatkan sama ada tindak balas dari dirinya. Tetapi apa yang terjadi, ini cukup menghampakan kamu ya. Ketika kamu memilih untuk mendiamkan dia, memasrahkan situasi hubungan kalian, dia semakin diam jadinya. Ketika kamu mengabaikan, dia turut mengabaikan. Ketika kamu mendiamkan, dia juga tidak melakukan apa-apa. Tetapi walaupun dalam kondisi yang seperti ini ya, kamu seperti dapat membaca hatinya, dia juga dapat membaca hati kamu. Seolah-olah ya kartu ini memberikan saya gambaran, kamu dan dia saling memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Seolah-olah dia memahami ya mengapa kamu menarik diri mendiamkan dia, kamu juga turut memahami mengapa ketika kamu mendiamkan dia dan menarik diri, dia juga tidak melakukan apa-apa. Nah, ini amazing ya. Kalian sebenarnya saling memahami mengapa kamu bertindak begini dan mengapa tindak balas dia ke kamu juga seperti ini. Tetapi saling memikirkan, saling mendiamkan. Nah, ini seperti masing-masing ya, di hati masing-masing sudah tahu mengapa kamu bertindak laku seperti ini, mengapa dia juga turut tidak melakukan apa-apa seperti ini. Saling memahami. Beberapa di antara kamu di sini, saya lihat di sini teman-teman ya, ini mungkin ada energi mantan ataupun orang yang pernah bekerja sama dengan kamu. Nah, tidak dapat saya ketepikan ya, ini mungkin ada relationship di antara seorang majikan dengan pekerjanya. Kamu mungkin bos dia atau dia mungkin orang atasan kamu. Orang yang pernah bekerja sama dengan kamu atau masih lagi sedang bekerja sama dengan kamu. Nah, ini kuat sekali kerana kartu dari pihak kamu dan dia, kedua-duanya mengindikasikan there is some collaboration that's going on ya di antara kamu dengan orang ini. Ada di mana mungkinnya dia mungkin rakan sekerja kamu atau kamu bekerja sama dengan dia sehinggalah saat ini. Saling mengetahui sebenarnya mengapa kamu melakukan perubahan seperti ini, mengapa dia juga tidak bertindak apa-apa. Saling memahami tetapi masing-masing ya membatasi diri dan memilih untuk diam.
Nah, ini yang sedang terjadi di energi hubungan kalian detik ini. Di bottom of the deck-nya, wow, di sini teman-teman, kamu lihatkan kepada kartu ini ya. Gambar di kartu ini ada tangisan air mata yang bertakung-takung ya. 6 cangkir ini teman-teman, 6 cups ini ya, terpaksa seperti menakung ya, air mata yang hadir ya. Nah, ini saya lebih menangkap ya, walaupun dalam kondisi ego, kondisi diam ya, dia sedang sangat frustasi. Ini lebih ke arah energi dia yang tidak kamu ketahui. Orang yang sedang cemburu banget, sedang frustasi banget, menangis sendirian kerana kehilangan kamu. Jikalau kamu baca ya daripada raut wajahnya, kamu lihatkan kepada bentuk bibirnya teman-teman ya, orang ini sedang dalam kondisi geram teman-teman. Ada kondisi, kamu lihat ya, anak mata ini menuju ke bawah yang menunjukkan raut wajahnya yang sedang marah dan geram, sedang frustasi. Sebenarnya dia merasakan banget kehilangan kamu ya. Ada perasaan yang cemburu, perasaan yang kesal kerana kamu tidak lagi ya menitik beratkan dia dalam hidup kamu. Ketika dia menangis sendirian, kamu lihat air mata ini ya. Wow, kamu lihat bertakung. Enam cangkir ini ya seolah-olah perlu menakung air matanya. Ada perasaan yang cukup sedih yang tidak dia tunjukkan kepada kamu. Kamu tahu orang ini masih lagi berpegang kepada memori-memori kalian, merindukan sebuah komunikasi dengan kamu, merindukan kebaikan hati kamu, merindukan perhatian kamu yang pernah kamu berikan kepada dia. Suatu waktu dulu ya, dia merasakan dia ini begitu penting di hati kamu, a champion in your heart. Tetapi detik ini ya, dia seolah-olah disingkirkan, seolah-olah dia ini tidak berarti apa-apa dalam hidup kamu, tidak lagi memegang sebuah makna di dalam hati kamu. Maka dia benar-benar ya merasakan dirinya sedang disingkirkan oleh kamu. Tetapi dia masih lagi berpegang kepada memori kalian dan mengenang akan kebaikan kamu. Nah teman-teman, beberapa di antara dia di sini ya, mungkin orang masa lalu kamu, orang yang sudah mengenali kamu, seseorang yang tidak pernah melupakan segala jasa baik kamu. Baik teman-teman, kita lihatkan di sini ya, dengan lebih terperinci lagi teman-teman, siapakah dia sebenarnya? Seseorang yang sedang kesal banget, cemburu banget ketika menyedari kamu mulai beredar dari koneksi hubungan ini. Ketika dia menyedari teman-teman, kamu memutuskan untuk pergi meninggalkan dia. Wow teman-teman, di sini ada kartu heart ya. Saya menangkap dia adalah seseorang yang pakai hati. Orangnya sensitif, orangnya lemah lembut dan orangnya mudah menangis ya, seperti kartu di bottom of the deck ini tadi ya. Orangnya hatinya lembut, orangnya mudah menangis, tetapi dia mungkin seorang yang egois yang tidak akan memperlihatkan sisi ini kepada kamu ya. Saya menangkap dia seseorang yang sudah berjaya mencuri hati kamu, atau dia merasakan ya kamu berjaya mencuri hati dia. Hati kalian di sini masih lagi terkoneksi. Dia masih memikirkan kamu, kamu masih memikirkan dirinya. Di sini ada Cupid Love yang memegang kunci. Dia merasakan mulai menyedari ya, di saat kamu pergi meninggalkan koneksi ini, dia menyedari orang yang berjaya membuka hatinya itu adalah kamu. Di dalam hati dia teman-teman, yang pastinya masih ada kamu ya. Beberapa di antara kalian terlihat di sini ya, sedang berjarak jauh. Mungkin ya LDR, long distance relationship, ataupun hubungan kalian ini sudah lama berjalan tetapi tidak menemukan titik terang. Seperti itu ya, hubungan yang masih lagi berproses. Di sini teman-teman, saya menangkap energi dia. Dari segi hatinya, dia masih lagi bertahan untuk kamu. Ciri-ciri yang lain, hubungan kalian ini bukan saja berjarak jauh ya, tetapi banyak hambatan dan halangan di hubungan kalian. Apatah lagi, kamu mungkin berdealing dengan seseorang yang agak keras kepala, tidak mahu berganjak daripada pegangannya. Seperti seseorang yang berpegang kepada prinsip dan tidak mahu merubah pegangannya untuk sesiapa pun. Maka ada keras hati dan keras kepala ya yang datang daripada orang ini. Ketika kamu berkomunikasi, cuba membujuknya, dia tidak mahu berganjak daripada prinsipnya. Nah, ini jelas terlihat ya. Saya menangkap energi orang ini yang mungkin telah pergi meninggalkan kamu atau sedang berjarak jauh dari kamu. Nah, ini lebih jauh ya daripada di luar kota, di luar pulau. Ini mungkin seseorang yang berada di luar negara.
jaraknya cukup jauh banget. Dan saya melihat ada banyak hambatan dan halangan di hubungan kalian. Teman-teman, kamu dengan dia mungkin tidak pernah bertemu sehinggalah hari ini. Nah, jikalau ada pertemuan, ini mungkin ya ketimbang komunikasi. Saya merasakan kalian ini lebih ke arah berkomunikasi dari hati ke hati. Detik ini saya menangkap walaupun hambatan itu besar ya, orang ini seperti ingin memperbaiki situasi untuk datang bertemu dengan kamu. Ingin mewujudkan sebuah pertemuan yang pertama dengan dirimu. Nah, orangnya cukup open-minded. Ada perbedaan dari segi pemahaman ya, di antara kamu dengan orang ini. Beza dari segi pemikiran. Saya menangkap dia seorang yang open-minded. Orang yang akan menerima apa saja. Dan dia orangnya agak modern, teman-teman ya. Pemikiran yang agak luas. Someone who living outside the box. Cuman teman-teman ya, dia ini agak keras kepala. Itu saja. Tetapi dia berpikiran terbuka. Cuma orangnya agak keras kepala. Seperti itu ya. Wow, teman-teman, saya menangkap gambaran ya, seseorang yang sudah menempatkan hatinya dengan kamu. Saya menangkap ada kestabilan dari segi perasaan, ada kenyamanan yang luar biasa. Dia adalah orang rumahan yang sangat mementingkan pertalian keluarga. Dia mungkin memiliki rumah yang besar seperti ini ya. Saya menangkap teman-teman, orang ini mungkin bekerja dari rumah atau dia mungkin sedang berada di dalam rumah detik ini. Tetapi dengan kehadiran kartu ini, saya menangkap dia seseorang yang sangat menyukai privacy, seseorang yang suka ya, ada kalinya akan menarik diri untuk bersendirian, dan dia sudah menempatkan hatinya dengan kamu. Nyaman sangat dengan kamu ya. Dan saya tidak tahu, seperti ada sebuah rencana yang agak kukuh yang hadir daripada dia untuk bertemu dengan kamu sebentar lagi. Ini rencana seolah-olah ketika dia bertemu dengan kamu nanti, dia ingin membawa kamu berkunjung ke rumahnya. Mungkin bertemu dengan keluarganya, orang tuanya. Ciri-ciri yang lain, teman-teman. Nah, terlihat dengan jelas ya, kondisi hubungan kalian yang sedang stuck. Tetapi, teman-teman, walaupun kondisi hubungan kalian yang sedang stuck, hatinya tidak ke mana-mana. Kerana kamu ya, merupakan perlabuhan terakhir bagi hatinya. Seperti saya katakan tadi, orang ini sudah menempatkan hatinya kepada kamu. Dia nyaman dengan kamu, maka dia tidak berganjak ke mana-mana walaupun hubungan kalian sedang stuck. Teman-teman, di sini ya, hadir perasaan yang cukup galau di pikirannya detik ini. Seseorang yang benar-benar cemburu banget, kesal banget dan sedang galau memikirkan kamu. Ada sisi seperti kegalauan daripada pikirannya. Saya menangkap energinya yang cukup melekat memikirkan kamu akhir-akhir ini. Kerana kartu ini bersebelahan dengan heart ya, saya akan meletakkan kartu ini di sini. Saya menangkap dia benar-benar sedang galau ya, memikirkan hubungan kalian. Apa yang akan terjadi ke depannya? Bagaimana untuk memperbaiki? Apakah kamu akan bertahan dengan dirinya? Nah, ini sesuatu yang membuatkan dia ya berputar-putar memikirkan kondisi ini. Nah, apatah lagi jikalau hubungan kalian ini jarak jauh ya, long distance relationship, ini benar-benar sedang membuatkan dia pusing banget. Saya menangkap dia benar-benar ya memikirkan kamu terus-terusan akhir-akhir ini. Benar-benar memikirkan kondisi hubungan kalian. Okey teman-teman, kita akan mengacukan pertanyaan yang pertama ya. Saya akan membuka 3 kartu untuk pertanyaan yang pertama. Mengapakah dia kesal dan cemburu banget sama kamu detik ini? Pertanyaan yang kedua, saya akan membuka 3 kartu yang lain dan pertanyaannya adalah, mengapakah dia akan mencegah kamu dari pergi meninggalkan dirinya? Berbalik dengan pertanyaan yang pertama ya, mengapakah dia kesal dan cemburu banget sama kamu detik ini? Mengapa ada perasaan yang kesal, perasaan cemburu, perasaan yang galau memikirkan kamu detik ini? Kita buka 3 kartu. Okey teman-teman, ada kartu The Fool. Nah, mengapakah ada penyesalan dan kegalauan ya daripada pikiran dia? Kerana kamu sudah nyaman sendiri. Daripada kartu The Fool ini terlihat dengan jelas, kamu sudah mulai melepaskan koneksi hubungan kalian. Kamu tidak mahu lagi terus-terusan terikat dengan hubungan yang tidak pasti dan kamu ingin menentukan jalan hidup kamu sendiri. Terlihat daripada kartu yang pertama ya, mengapakah dia kesal dan cemburu banget sama kamu detik ini? Kerana kamu sudah mulai nyaman sendiri tanpa dirinya. Kamu sudah mulai melepaskan hati kamu yang dikala itu ya, begitu mementingkan dia dalam hati kamu. Ada kartu hati di atasnya. Tetapi detik ini kamu mulai melepaskan dia dari hati kamu.
Ketika kamu berjaya melepaskan dia dari hati kamu, maka ini menjelaskan ya mengapa dia kesal dan cemburu banget sama kamu. Wow, ini teman-teman, seseorang yang terpaksa menggigit lidahnya sendiri ya. Eight of Wands. Saya menangkap dia melihatkan perubahan kehidupan kamu yang semakin ada kemajuan tanpa dirinya. Tidak perlu melibatkan dia lagi, tetapi pergerakan ya kehidupan kamu sudah semakin ke depan. Kamu semakin jauh dari dia. Kamu tahu kenapa teman-teman? Kerana kamu semakin tawar hati, maka kamu benar-benar bergerak lancar ya, pergi jauh dari dirinya, menentukan hidup kamu sendiri. Dan mungkin juga ya ada beberapa di antara kamu yang mulai traveling, pergi keluar kota, pergi berlibur tanpa dirinya. Saya tidak tahu teman-teman, mungkin kamu ketika berbual dengan dia di kala itu ya pernah merencanakan liburan bersama. Tetapi detik ini bukan saja hati kamu mulai melepaskan dia, tetapi kamu berlibur seorang diri. Mungkin pergi dengan rakan-rakan kamu, kawan-kawan kamu yang tidak lagi melibatkan dirinya. Ketika dia melihat ada kemajuan dalam hidup kamu, nah ini yang membuatkan dia cemburu dan kesal banget. Kita lihat lagi ya, apakah yang membuatkan dia begitu cemburu dan kesal banget. Wow teman-teman, di sini dia menyadari ya, walaupun tanpa adanya dia, masih ramai ya yang akan mendekati kamu. Masih ramai yang boleh kamu tawarkan cinta kamu. Di sini saya menangkap beberapa di antara kalian mungkin mulai mempunyai ya pendekatan yang baru dengan seseorang. Ramai yang datang menawarkan cinta, ramai yang datang ingin mendekati kamu. Ini yang membuatkan dia cemburu ketika dia mengetahui daripada rakan-rakan kamu, daripada rakan-rakan dia, ataupun dari family ya, keluarga kalian, orang sekitar yang mungkin memberitahu dia, kamu ini didekati oleh ramai lawan jenis yang lain. Maka ini yang membuatkan dia cemburu banget. Perasaan cemburu ini cukup hebat teman-teman. Ketika dia mulai melihatkan ya sisi kemandirian kamu yang tidak lagi memerlukan dirinya. Ketika kamu nyaman sendiri, hati kamu sudah melepaskan hatinya, kamu bergerak maju, you starting to move on. Ketika kamu mulai menemukan kenyamanan diri, mulai mandiri, ramai yang ingin mendekati kamu. Nah ini yang membuatkan dia merasakan kehilangan kamu banget, mulai merasa cemburu. Okey teman-teman, bottom of the deck di sini, wow teman-teman, di sini ada kartu Six of Swords ya. Dia benar-benar ingin berrekonsiliasi dengan kamu, tetapi dia menangkap kamu ini semakin menjauh, seperti tidak memberikan dia sebuah peluang ya untuk mendekati kamu. Kamu sudah berjaya move on, bukan saja menemukan kenyamanan diri daripada kartu The Fool ini, tetapi kamu mulai move on dari dirinya. Kamu benar-benar ya melepaskan dia dari hati dan mulai bergerak pergi. Seolah-olah ya dia tidak akan berkesempatan lagi untuk berdamai dengan kamu ke depannya nanti. Maka ini yang membuatkan dia ya begitu cemburu dan kesal banget di saat kehilangan kamu. Kamu mulai mempunyai pemikiran kamu sendiri. Kamu tidak lagi tertakluk atau dikontrol ya dari segi pikiran oleh orang ini. Okey teman-teman, pertanyaan yang selanjutnya. Mengapakah dia akan berusaha mengupayakan ya agar kamu tidak pergi meninggalkan dirinya? Mengapakah dia ingin mencegah kamu dari pergi? Kita cuba lihatkan di sini ya. Mengapakah dia akan okey, di sini ada kartu Ace of Cups. Wow, teman-teman. Ketika hadirnya kartu Ace of Cups, kamu lihat ya, gambar di cangkir ini ya, ada dua tangan yang sedang bersalaman. Orang ini tidak mahu melepaskan kamu, guys. Maka ini menjelaskannya mengapa dia ingin mencegah kamu dari pergi. Kerana dia masih belum bisa melepaskan tangan kamu di sini. Perasaan hati dia, teman-teman, dipenuhi dengan rasa cinta dengan kamu. Kerana mungkin ya, saya tidak tahu teman-teman, mungkin beberapa di antara kalian ini mungkin orang baru yang hadir dalam hidup kamu. Jikalau dia bukan orang baru, jikalau ini cinta lama, ada keinginan untuk berdamai dengan kamu, meminta maaf dengan kamu, bersalaman dengan kamu, meyakinkan perasaan kamu agar kamu tidak melepaskan tangannya. Kamu tahu teman-teman, dia masih belum bersedia kehilangan kamu. Dia tidak mahu untuk kehilangan kamu. Maka dia terpaksa mencegah kamu dari pergi. Kerana perasaan ini teman-teman begitu besar ya. Dia memiliki perasaan yang cukup utuh, cukup besar seperti gunung ini yang tidak akan berganjak pergi. Perasaan yang bertahan kepada kamu. Kita lihat lagi ya, mengapa dia akan mencegah kamu dari pergi. King of Wands. Teman-teman, walaupun dalam keegoannya, dalam sikap keras kepalanya,
Nah, kamu lihat ya gambaran daripada lirik matanya. Orang ini very ignorant. Ignorance itu apa ya teman-teman? Untuk bagaimana untuk saya terjemahkan perkataan ini ya? Orang yang ignorance ini seperti agak leka, tidak memperhatikan kamu, bersikap ego, keras kepala. Tetapi jauh di dalam hatinya, nah kamu lihat ya, posisinya yang sedang berpeluk tubuh ya, dengan lirikan matanya. Benar-benar dalam kondisi tidak puas hati detik ini. Kamu lihat ya, satu kaki ke atas, satu kaki di bawah. Benar-benar ya, kaki yang berada di atas bumi dan satu kaki ini terangkat di atas. Seolah-olah ya, secara psikologi ataupun bahasa tubuhnya, sedang merencanakan sesuatu untuk mencegah kamu dari pergi. Nah, kamu lihatkan saja. Tidak perlu ya saya menjelaskan apa kata dasar kartu ini. Kamu lihatkan saja daripada bahasa tubuhnya. Seorang jejaka pria atau wanita yang sedang merencanakan sesuatu dari lirikan matanya, kamu lihatkan ya bahasa tubuh kakinya. Untuk merencanakan sesuatu agar kamu tidak akan bisa pergi dari dirinya. Nah, walaupun dia ego, tidak mahu melihat memperlihatkannya sisi kelemahannya depan kamu, tetapi dia pastikan kamu tidak pergi ke mana-mana. Kerana orang ini sangat berambisi. Salah satu daripada ambisinya adalah untuk memiliki diri kamu. Dia sangat jatuh cinta banget sama kamu. Jikalau dia tidak bisa memiliki kamu, dia akan pastikan tidak ada orang lain yang akan mendekatkan diri mereka dengan kamu. Nah, kamu lihat, sedang memikirkan cara. Seperti ada naughty look di wajahnya ya, seolah-olah merencanakan sesuatu agar kamu tidak pergi ke mana-mana. Kita lihat lagi teman-teman ya, mengapakah dia akan mencegah kamu dari pergi? Wow teman-teman, kerana dia ingin memiliki kesempatan kedua ya, memperbaiki dirinya, kerana ini keputusan yang sudah dia ambil teman-teman. Di hujung-hujungnya nanti, dia tidak mahu kehilangan kamu. Dia seperti inginkan sebuah kebangkitan kembali di hubungan kalian. Nah, ini ada persamaan dengan kartu Ace of Cups, renewal hubungan kalian. Ingin mencari kesempatan kedua, memperbaiki dirinya. Dia ingin membuktikan kepada kamu, dia sudah mulai berubah dan dia tidak mahu kehilangan kesempatan ini. Why not ya, untuk memberi kesempatan kedua terhadap hubungan kalian. Saya menangkap energi dia yang banyak mempertimbangkan, banyak perenungan, dan dia benar-benar ingin menjadi versi terbaiknya dia ya, memperbaiki segala serba-serbi kekurangan di dirinya untuk membuktikan kepada kamu yang kamu sepatutnya bertahan. Memberikan kesempatan kedua di hubungan kalian. Nah, di sini teman-teman, kehadiran kartu Judgment ini ya, memberikan saya gambaran ada koneksi past life di antara kamu dengan orang ini. Ada sebuah ikatan karma di antara kamu dengan dia yang masih lagi belum selesai. Maka dia ingin mencari kesempatan kedua untuk memperbaiki dirinya agar kamu tidak pergi meninggalkan dia. Ini salah satu daripada caranya untuk mengekalkan kamu di sampingnya. Bottom of the deck di sini ada kartu Queen of Sword. Teman-teman, saya menangkap ya, seseorang yang benar-benar detik ini memikirkan cara bagaimana untuk bisa berkomunikasi lagi dengan kamu, kerana ketika kalian berkomunikasi, dia akan mencari cara ya untuk meyakinkan kamu lagi agar kamu tidak memutuskan koneksi hubungan ini dengan dirinya. Sebenarnya dia takut banget kehilangan kamu, kerana dia menangkap kamu ini seorang yang cukup tegas, seorang yang ada pengalaman. Mungkin kamu di sini seorang janda atau duda, atau kalian berdealing dengan seorang janda atau duda ya, yang ada pengalaman dalam perhubungan. Maka dia tahu teman-teman ya, kamu orangnya lugas, kamu tidak mahu bermain-main, dan kamu inginkan kejelasan. Maka di sini saya menangkap energi dia ya, yang ingin kembali berkomunikasi lagi dengan dirimu untuk menjelaskan ya situasi hubungan ini. Okey teman-teman, zodiak terkuat yang terlihat di sini ya, datangnya seperti daripada energi Aquarius. Aquarius kuat banget ya, ada kartu Star and the Fool. Maka energi zodiak ini mendominasi. Baik teman-teman, di sini kita ada Capricorn, Aquarius, Sagittarius, Leo, Cancer, Pisces. Pisces juga turut mendominasi. Cancer. Di sini ada Libra, Scorpio, Libra, Aries, Ace of Cups. Ini ketiga-tiganya ya. Pisces, Cancer, Scorpio. Saya rasa zodiak berelemen air agak kuat di sini ya. Pisces, Cancer, Scorpio. Kita juga ada Scorpio, Sagittarius,
dan juga Aquarius sudah saya bacakan tadi, teman-teman ya. Teman-teman, saya hanya akan membacakan zodiak daripada kartu-kartunya. Yang tidak ada tidak akan saya bacakan ya. Tidak mahu nanti kalian agak confused ya. Anyway teman-teman ya, ini merupakan energi sahaja. Tidak perlu begitu berpatukan dengan zodiak-zodiak ini. Baik teman-teman, kita cuba lihatkan ya. Tindakan apakah yang akan dia ambil ke kamu dalam waktu terdekat ini? Ketika ya dia merasakan cemburu dan kesal ya, ketika kamu memutuskan untuk pergi, tindakan apakah yang akan dia ambil dalam waktu terdekat ini? Wow teman-teman, orang ini memang kecewa banget ya. Dia sudah mulai merasakan kehilangan kamu. Dia mulai merasakan kamu ini tertutup banget dan agak sukar untuk dia menjangkau kamu lagi. Seolah-olah ya, sudah tidak ada peluang bagi dirinya untuk menjangkau kamu. Ada energi keputusasaan daripada hatinya yang mulai memasrahkan hubungan kalian ataupun memasrahkan ya keadaan hubungan kalian di tangan yang di atas. Detik ini saya menangkap energinya yang mulai berputus asa dan merasakan sudah kehilangan banget akan dirimu. Wow teman-teman, energi seorang gentleman. Nah, ketika ada energi berzodiak define masculine, saya menangkap akan ada sebuah tindakan walaupun ini berlandaskan rasa putus asa di hatinya. Nah, walaupun dia merasakan kelelahan ya, mungkin dia merasakan ada percentage yang besar dia sudah kehilangan kamu, tetapi kerana hadirnya energi define masculine, saya menangkap dia akan melakukan sesuatu. Tindakan apa yang akan dia ambil? Nah, ada kartu stop di sini. The good news is akan ada pergerakan dari si dia. Dia akan datang mencari kamu, teman-teman. Jikalau kamu membatasi komunikasi atau mungkin kamu memblokir dia ya, saya menangkap dia akan mencari cara untuk mendekatkan dirinya dengan kamu, mewujudkan sebuah pertemuan. Kerana tanpa pertemuan dengan kamu ya, banyak pertanyaan di mindanya yang tidak terjawab. Dia detik ini teman-teman, dia sudah sangat sunyi dan sepi dan ingin mengakhiri ya kondisi di mana kalian saling diam-diaman. Dia ingin mengakhiri kondisi ini dengan datang bertemu dengan kamu. Ingin mengakhiri kondisi diam-diaman di antara kalian. Teman-teman, kedepannya nanti ya, berlandaskan pemikirannya yang cukup ribet dan galau, akan ada satu tujuan, yaitu berlayar datang mencari kamu. Nah, ini berlandaskan kerana seperti saya katakan tadi, banyak pertanyaan di mindanya yang tidak terjawab. Maka dia perlu mendapatkan jawapan ini dengan datang mencari kamu secara langsung. Divine masculine ini akan bertindak untuk mengakhiri hubungan kalian yang tidak ada pergerakan. Dia akan mengakhiri kondisi ini dengan memastikan ada pergerakan ke depannya dalam hubungan kalian. Nah, itu yang akan dia lakukan ya. Baik teman-teman, demi mencegah kamu dari pergi dari dirinya, apa yang ingin dia katakan ke kamu saat ini? Terlalu banyak kartu ya teman-teman. Demi mencegah kamu daripada pergi dari dirinya, apa yang ingin dia sampaikan dari hatinya ke kamu melalui pembacaan hari ini? Kita cuba dengarkan ya. Tell me how to let you go. Wow, teman-teman. Tiba-tiba saya agak merinding ya. Dia bertanyakan kamu. Can you please tell me? Beritahu kepada diriku bagaimanakah caranya untuk melepaskan kamu. Wow, ini benar-benar sinkron ya dengan tema readingan hari ini. Seolah-olah benar-benar tepat menarik energi seseorang ya. Seseorang yang sedang cemburu, kesal ketika kamu memutuskan untuk pergi meninggalkan dirinya. Tell me, beritahu diriku, bagaimana caranya untuk melepaskan kamu. Nah, ini sinkron banget ya dengan tema readingan hari ini. Orang ini ingin kamu yang menjelaskan ya, bagaimanakah dia bisa melepaskan kamu ketika kamu bertindak untuk memutuskan meninggalkan dirinya. Nah, ini mungkin penjelasannya. Dia tidak tahu cara untuk melepaskan kamu, mengizinkan kamu untuk pergi kerana dia tertarik banget sama kamu. I'm so attracted to you. Nah, seseorang yang tertarik banget sama kamu teman-teman, bagaimana caranya untuk melepaskan dirimu? Nah, jikalau saya tertarik banget sama kamu, saya juga tidak akan bisa melepaskan kamu. Nah, itu penjelasannya. There is only you in my heart. Kerana teman-teman, orang ini bukan sekadar tertarik banget sama kamu, di dalam hatinya,
hanya ada kamu, tidak ada orang lain. Sudah saya jelaskan tadi ya, dia sudah menempatkan hatinya, menempatkan kenyamanannya bersama dengan dirimu. There is only you in my heart. Hanya ada kamu di dalam hatiku. Tidak ada orang lain, teman-teman. Maka dia meminta keizinan kamu ya untuk menjelaskan bagaimana caranya dia bisa melepaskan kamu. Your eyes speak volume to me. Nah, tanpa perlu berkata-kata, mungkin melalui video call itu ya, ketika dia memandang ke arah mata kamu banyak mengatakan sesuatu yang tanpa perlu diungkapkan di bibir kamu. Dengan hanya memandang ke arah mata kamu, teman-teman, dia cukup bersemangat lagi. Your eyes speak volume to me. Ada banyak kata-kata yang tidak terungkap, yang terlihat daripada mata kamu. Ini yang bisa dia tangkap. Dan dia menyadari sebenarnya, teman-teman, ya, kamu sebenarnya tidak bertindak untuk pergi meninggalkan dia. Tetapi kamu terpaksa melakukan itu kerana kamu sudah mulai tawar hati. Ketika kamu menegaskan untuk pergi, ada kesedihan yang terlihat di mata kamu. Lirikan mata kamu, teman-teman, ya, banyak menceritakan apa yang terbuku di hati kamu tanpa perlu kamu ungkapkan di bibir kamu. Ini yang dapat, ya, energi yang dapat dia tangkap. Your eyes speak volume to me. Ada banyak kata-kata yang terlihat daripada raut matamu. Nah, begitu, teman-teman, ya. Orang ini dapat membaca daripada mata, wajah kamu seperti itu, ya. I love you for what you are. Dia juga mengalami kesukaran ya untuk melepaskan kamu kerana dia sudah seperti berjaya mencintai kamu seadanya, menerima kamu seadanya. Tidak ada komplain dari dia. Dia benar-benar menerima kamu sepenuh hatinya dengan seadanya. Dia mencintai kamu kerana diri kamu, kerana kamu tidak berpura-pura menjadi orang lain. Maka dia sangat mencintai diri kamu yang original. Seperti apa kamu, teman-teman, itu yang akan dia terima. Seperti itu ya. I love you for what you are. Saya tidak tahu, dari tadi saya juga merasakan di hati ya, seperti seseorang yang mencintai kamu ya tanpa syarat. Maka dia mencintai kamu seadanya. Baik, teman-teman, bagi mengakhiri readingan hari ini, kita buka beberapa initial ya. Seperti saya sering terapkan, teman-teman, initial dan juga zodiak itu tidak penting. Tidak guna, teman-temannya, ada zodiak, ada initialnya, tetapi pembacaannya tidak resonate, tidak bergema. So what's the use of having the zodiac sign, having the initial, tetapi pembacaannya tidak bergema di hati kamu? Maka menurut saya, teman-teman, pembacaan zodiak, pembukaan initial ini hanyalah sebagai bonus dalam sebuah bacaannya, tetapi yang lebih penting, apakah readingan ini bergema di hati kamu? Itu lebih penting ya. Okey, teman-teman, saya akan menyusun semua initial ini dahulu. Baik, teman-teman, initial yang terlihat ya di pembacaan kali ini ada letter B, N, M, S, V, E, P, D, J, F, Z, H, G, C dan juga ada huruf Y di sini. Baiklah, teman-teman, sebagai penutup readingan hari ini ingin saya katakan, kecemburuan itu adalah tanda pasti dari sebuah obsesi dan bukan dari rasa cinta. Dan kecemburuan hanya bisa berkembang jika tidak ada landasan kepercayaan yang kuat. Sentiasa menebar kebaikan. God bless you all. Salam sayang dari saya dan kita jumpa lagi di video yang selanjutnya. Bye, take good care.